Oke, katakan sejujurnya apa yang ingin kamu pilih. Perpustakaan atau motor? Ayo. Motor. Jadi motor. Kenapa jadi motor? Tadi kamu yakin banget perpustakaan. Pengennya perpustakaan. Ya udah perpustakaan, kenapa jadi motor? Tapi kenapa? Alasannya apa alasannya? Kita ngobrol dulu, alasannya. Enggak ada sih. Alasannya enggak ada. Gimana sih? Yakin di perpustakaan tapi. Ya udah, kenapa mesti milih motor? Perpustakaan, deal. Daripada gak dapat apa-apa, motor. Lah. Tadi yakin di perpustakaan, kenapa motor? Gak apa-apa, Bang Uya. Hah? Gak apa-apa, Pak. Yakin sama perpustakaan aja? Udah, sama perpustakaan. Kalau gak yakin perpustakaan, kenapa gak di lapangan bola atau sekolah? Di lapangan bola ada yang main bola, Agan, jadi gak ada apa-apa. Oke, sekolah? Sekolah ada yang belajar, Pak Agan. Di perpustakaan? Ada di perpustakaan juga? Ada yang belajar, tapi ada yang punya mobil juga di situ. Oke, ya udah pilih perpustakaan, atuh. Motor aja lah. Motor? Ya. Perpustakaan gak jadi? Gak jadi, Pak Agan. Gak jadi? Gak. Mobil harganya 98.800.000, loh. Wah, kecepetan nih saya kayak ngeluarin motor nih ya. Gimana? Motornya cuma 11.600.000. Gimana? Motor, mobil. Katakan mas, 3, 2, 1. Motor. Deal. Motor aja lah. Deal. Deal. Oke. Tadi yakin banget perpustakaan, sekarang tiba-tiba kamu datang si cantik. Jadi cantik, maju, mundur, cantik. Kamu jadi terpengaruh sama motor ya. Iya. Yaudah, jadi kita langsung lihat saja apa yang kamu tolak di perpustakaan. Kalau ini Zong, berarti motornya ada di salah satu antara sekolah dan lapangan bola. Ya, mobilnya berarti ada di sekolah dan juga lapangan bola. Dan pas kamu memilih motor, andai kata perpustakaan ini Zong. Tapi kalau di perpustakaan ini Zong, yang kamu yakini dari tadi, artinya kenapa kamu mesti berhenti gara-gara sebuah motor saja? Iya. Ya? Jong itu. Jong ya? Ada Jong, ada mobil juga. Apa? Pak. Ada Jong, ada mobil juga, Pak Gan. Ya, ada Jong, ada mobil. Emang bener, di sini ada Jong dua dan ada mobil satu. Si Jongnya teh ada di kamar mandinya perpustakaan, jadi nyelip itu. Gitu ya, ya. Ya udah, kamu yakin perpustakaan tapi ternyata kamu jadi tidak yakin. Jadi kamu menerima motor ini. Kita lihat apa yang di dalam perpustakaan. Kita lihat. Pita, buka. 3, 2, 1. Mudah-mudahan Zong ya, jadi kamu gak salah ya. Kalau di mobil lo salah nih. Nah lo, kenapa coba pilih motor Mas Fahmi? Udah nolak perpustakaannya. Tuh lihat tuh, hadiah yang ada di tier 3-nya adalah satu unit mobil senilai 98.800.000 rupiah. Pilih roda 2 daripada roda 4. Ya. Kita lihat lapangan bola Fit. Tarik Fit. Langsung tarik, isinya dia pasti Zong. Set. Zong. Lapangan bolanya ditolak sih gak apa-apa Mas Fahmi. Karena isinya adalah Zong. Selamat ya, selamat dari jebakan Zong. Ternyata adalah tirai satu. Tirai satu. Dan tirai satu kita lihat. Ya. Tirai satu nih. 3, 2, 1. Zong. Ya, untung aja gak pilih sekolahnya. Karena isi tirai satunya adalah Mr. Zong yang lagi jadi jelek serigala. Kalau gitu pantunin Mr. Zong. Burung galak kakinya 3. Untung ditolak isinya Mr. Zong yang lagi nyedot kus mangga. Ya. Apa rasanya? Apa rasanya? Gemes, kesel, aduh gak pilih perpustakaan, aduh.